Wahai wes. Wahai. Wahai. Ini lah. Kalau orang padam. Yo, lagi satu ah. Tak cukup tinggi. Ini normal. Normal bangun ni. Tak tinggi 27. Engkau 30 lebih gila. Aku besar gemuk. Sebab tu dah dia 30 lebih. Aku dah dekat 30 dah. Ya. Yeah. Ha, aku 31. Kau biasa-biasa. Aku biasa-biasa je lah. Kau kurus, kau tak ada masa lagi. So kau kena workout lebih lagi untuk jadi cengi lah. Kau kena lebih 30 je, baru tinggi. Aku kena atas 30.4 ni baru. Baru tinggi. Kau medium lah, medium lah kau. Sekarang kau average. Orang kata biasa-biasa. Normal lah. Normal. Alright guys, assalamualaikum. Selamat datang untuk vlog saya, iaitu vlog sempena M6 guys. Hari ni kita orang buat apa? Hari ni kita orang pergi check in hotel. 33. So guys, kat belakang saya ni, kalau korang nak tahu, kita orang dah sampai dekat Marriott Hotel. Ini Marriott Hotel. Ui, kat tepi ni ada Lambo guys. Lambo akulah, aku rasa dia pinjam. So, bapak besar Marriott Hotel ni. Ni kita orang baru sampai. Sekejap lagi kita orang nak kena pergi park kereta kita orang. And then kita tengok kat dalam ada apa guys. Let's go. Eh, dia mengkait. Dia mengkait. Dia mengkait. Dia mengkait tak perasan. No, Coach Pau. Hey, what's up? Pau. Are you okay? Fine, bro. Nice. How long you've been here? 2 days, bro. 2 days. 2 days? Yeah. How's going? Good, it's fine. Good. Internet kind of laggy, but it's okay. Why you look so tough, huh? Today? Secret training, bro. Nice body, though. See you soon. Okay. Wish, thank you, Roba. Apa ni? Wow, ini siapa? Eating. Hello, nice to meet you. What's your name? Super Prince. Super Prince. Anjing. Loi, Loi idol again. Oi bro. Wah, King Kong. How are you? I'm good. Why you look so like Kyrie ah? 2.0, Kyrie 2.0. Go. Tak asal Coach Pau sadu gila tu. Sebab dia main team aku lah. Bapak tu sumpah besar bapaknya. Tapi kan itu. Dulu dia gemuk gila. Tak ada buff tu. Eh, dia gemuk. Dia besar. Cuba kau tanya Super Freeze. Pedah by one dengan zone tak? Tapi dia besar tu dia cut tu. Lawa saya badan ni. Ni kita ke mana ni, Pak? Makan, Pak. Coach Pau, Coach Pau. Itu dia dah ni tu, zone lain tu. Ya, tak. Kurus, kurus betul lo. Kau korang tengok tak tadi? Coach Pau. Coach Pau SMB tu. Sumpah bapak ah. Dah lah Joe Lime cengku. Ye. Yeah. Sado aku salam dia. Mak ay. Siapa? Tak simple. Sebat dah aku salam. Sebat. Ui, belum belum apa-apa lagi kita baru masuk dekat hotel guys. Dah jumpa semua player eh. Jangan risau, aku akan tegur semua. Korang ingat aku sombong ke? Tak sombong. Okay, jom kita orang depan. Kita nak pergi ni guys. Kita nak pergi tempat makan. Kita nak pergi makan dinner. Eh, lunch. Sorry guys. Ni apa ni? Itu bodoh mah ada signboard bodoh. Bakoy ya tak ya? Sana. Midori. Ni bukan doh. Cik. Masuk eh, masuk eh. Serius bodoh. Bukan doh. Oi, dia panggil aku. Sekali lagi. Bukan dah. Bukan sini. Awas kau, awas kau. Uish, ada player Phonik kan, Phonok Phonok Kelra, Phonok. Betul eh? Hah? Oh, tempat makan sini. Oh, pagi. Okay, this is mine. Thank you, sir. Let's go. Japanese restaurant, guys. Japanese so, restaurant, biasa. Eh? Ooh. Orang suggest, kita orang pergi. Wow, what the eat? What's the food? What's the food? Malaysia. Oh, Malaysia. Sorry. Aku baru nak sok-sok international. Aduh. Kantoi tu. Alright, guys. Abang tu kantoi ke aku tu. Wow, macam muka. Ush. Mak, ini makanan dia, guys. So ni kita ada ayam. Oh, dessert. Oh, dessert. Nice, nice. Aku tak kenal lah player. Kau tengok ni guys. Sambal belacan tu. Mana korang dapat sambal belacan? Makanan Melayu sangat tu.
international punya tournament. Asal ada wajib tu? Cina kau wajib tak? Ya. Yang paling banyak protein. Ui, sedap tu semua ni. Ni tu. Ni wajib tu. Wajib nama dia. Ramai juga aku rasa orang suka lah berada MC. Makan. Oh, Pak Choi. Pak Choi. Ni Pak Choi ni Pak Jam. Betul juga. Pause. Apa tu? Pumpkin. Labu. Labu. Sayur tu. Dia tak tahu kita tak suka. Dia tu. Ni lagi. Ikan tu. Ni kena ambil wee. Ni protein eh? Ni protein. So never skip your protein guys. Betul? Eat protein all you can guys. Baru boleh jadi macam kush pau. Ya yeah, do. Uish, ni satu pula. Rendang tu. Tengok pun dah tahu dah. Kita Melayu, mesti kita tahu. Cikir rendang. Ni aku teka lah. Ni kambing guys. Bukan. Oh bukan. Rusa. Daging arnab. Ki arnab. Banyak ambil banyak. Tak, yang ni dia tinggi protein dan tinggi lemak. Uish, lagi bagus lah. Pos, ni lagi bagus lah. Apa kata? Tinggi protein dan tinggi lemak. So dia pros and cons lah. Tinggi protein, tinggi lemak. Oh ni lagi bagus lah. Ini medium protein, zero lemak. Faham. Kau rau, kau nyok kaloris. Abang punya sambal dah jual berapa eh? Tak terjual 2 bulan ni. Busy don't handle ni. Okay, so ni dia punya. Okay, ni semua yang korang tengok tu semua makanan lunch. Roti tu. So lunch start pukul apa pos? Lunch start pukul tani manager 1:30 sampai 2:30. Wuih, sejam je? Haa, sejam je. Dia ingat. Tapi tu untuk kau je lah. Waktu lunch ni apa kerja betul tu lah? 12 jam, 12 jam. 12? 12 sampai 2:30. 2:30, oh. 2 jam. Dan makanan ada dekat CD je. Lunch dekat CD. Sama eh? Dinner pun sama kat sini? Ya, yeah. Jom aku nak game makanan tu. Alright guys. Ini makanan yang saya ambil tadi. Kita ada kambing rendang. Kita baru nak lunch. Tak ada dong. Siapa duduk sini? Aku ada cibi je. Tak ada. Tak ada. Yang lain semua dah gerak guys. Aku baru nak tunjuk team-team aku. Teammate aku. Tapi semua dah habis. Yang ada pub je. Pak makan banyak tu. Eh, look sikit. Ha. Makanan sihat. Why you look like boring? Ada kush pau lu. You talk with them. Huh? You are so racist. Makan dulu guys. Even though you are did you tell them? Ush, kambing guys. That one no. Ush, ada next. Next. Semua friends. Wow. Jumpa. Tengok, nice hair tu. Tengok sikit hair. Aku tengok super friends cari dia. Ooh. Let's go man. Apa? Modern mallet. Modern mallet. Modern mallet. Just barber shop man. Tapi nampak budak tu. The best kan? Nampak okay, nampak kemas. My look and sorry, sorry. Kau lagi sini malam? Kau tahu kan sakit kan? Sakit. Hari ni paling sakit bodoh sumpah. Hari ni sakit. Aku tak boleh rukuk tu hari ni. Kalau kau berak Syam, tak boleh cok. Kau macam? No. Kalau kau berak macam tu, yang tahu lah. Ah, sakit belakang. Ya. Itulah, aku merasa macam tu. Bodoh Syam. Sakit lah. Itulah, hari tu yang lepas main game, esoknya kan semayang ni. Jemaah. Diorang main tak kusi. Tapi korang terus rasa kan? Diorang tak kusi. Itu 9 set tu. 9 game tu. 9 game main. 3 hari straight. Faham. Nak sedap ke? Nak makanan dia? Sedap lah, semayang diri dia. Tapi macam aku dah biasa Malaysia. Makanan Malaysia. Oh, aku dah vlog lip. Jaga-jaga lip. Alif dah masuk vlog aku dah. Mana? Biko. Dalam ni aman. Takkan dalam ni pun kau nak buat? Astagfirullah. Kan dah berhenti. Mana tahu? Oh dah berhenti. Dah berhenti. Lupa. Tak, macam mana ni? Kenapa kau makan lagi, Man? Sebab check-in pukul 4 tu, Syam. Jadi alang-alang tengah main magic chess. Sambil-sambil tu makan buah, ha? Sebab aku perasan kau suka buah, ha, Pan? Buah apa dia tak suka, Syam? Betul? Buah nanas ni sedap, ha? Sedap, ha? Buah nanas. Nanas dekat Malaysia ni memang bagi aku top 1 nanas lah. Top ah. Top 1 nanas. Aku negara apa yang tak pernah pergi Syam? Ya, betul. Kita MC kali ni, Malaysia kau rasa puas hati ah?
tahu. Ada, bagi aku ada pros and cons lah. Pros dia sebab makanan sedap. Cons dia tak lupa pergi naik flight. Betul. Buat bila naik kereta. Aku naik kereta Swift biru alik tau. 30 minit je siap. So, ini kereta aku cok. Kau ini? Naik kereta lip. Different. Kita kan saluan. Kalau time pergi traditional nanti pergi kat airport buat TikTok. Ni nak TikTok apa daripada rumah? Dengan kita lagi. Betul tu. Emperor select tu. Online semua dapat bila kita pukul 4 baru check in tu. Sekarang pukul apa pan? Tunjuk sikit phone. Aku dah palau ni tu. 242. Weh kantor ya, aku tengah diet tu. Enggak ada kalau dah sebab kawan. Ya. Lagi sekali ya. Ya sama tahu. Sama. Pak, aku tengok babi, pak. Tak bagi tahu lagi, pak. Tak tahu. Wah, makan sini lah hari ni. Dua. Ya. Yang ni kau jangan kat pak. Ah, hari tu aku sempat kau tak kat. Ha, jangan ni. Ini aku potong terus. Tak sempat masuk sini. So ada lagi sejam 18 minit weh. Apa lagi kita nak buat tu kat sini? Takkan ke makan je. Memang makan. Makan only lah. Makan nenas je kerja aku. Tapi aku rasa boleh terjun dulu apa ni. Situ air panjut. Oh, mana dia punya swimming pool? Swimming pool kat atas sekali. Mau dapat kad juga ah. Tak dekat tak boleh. Tapi aku rasa kalau ni dia tekan je lah. Oh, dia boleh access kan? Boleh access lah. Tapi makan kat sini sedap Aisyah eh. Kau dah makan tadi? Sedap. Sedap gila tu. Di sini aku pula. Janganlah. Okay, Syam. Jesus, Syam. Terima kasih tu. Syam, review rambut sikit. So hari ni kita orang aku tak rambut sikit. Ha? Review rambut sikit. Wow. Kanlah saya guys. Lek review rambut sikit. Waduh. Budak potong rambut sehari. Dua bad boy. Yang ni bukan bad boy, yang baju Ipos walot lagi. Gegam eh. Juga care. Ah, yang ni tak payah tunjuk nama-nama ah. Yang ni ni. Tak boleh. Yang sebelah sana dia tak diperlukan. Kalau engagement tak ada. Yang ni ada engagement. Lihat apa perasaan kau lihat. Kita sampai dah dekat Hotel MC. Rasa macam tak ada vibe lagi kan? Vibe dia tak sampai lagi. Kau pat. Kalau aku memang tak vibe lah. Tak vibe lah. Belum pergi kan? Dia tak ada rasa macam kita berada ni M6. Ha, betul. Rasa macam kita ABL MY. Ada. Kita belagak kali. Tak naik. Ini orang kata daripada hati lah. On MC. Okay guys. Sebabkan diorang minta kena bantai, diorang nak kita kasih. Diorang nak kita bagi. Cepat apa. Dah lah kena invite pakai WhatsApp. So kejap lagi. Nak masuk bilik hotel, nak room tour tak boleh lagi guys. So kita enjoy luar sini eh. Semalam aku bawa benda. Tak apa, aku cut je lah. Malam. Lagi kita terus. Terus masuk. Bilik. Let's go. Hey hello guys, welcome back with me. Sempat taruh di posisi yang boleh dua dalam channel Zone Official guys. So hari ni, saat ni, saat yang kita sangat tunggu-tunggu telah tiba iaitu dapat kad. Naik bila? Let's go. Nice doh. Bergerak. Jelu meja jelu kau dengan Alif. Kau tak Alif. Finally guys. Yeah. Mana kad kita? Itu bilik. Ui. Itu bilik tu. Nice. Sudut. Bilik kau. Jadi banjir lah. Bagi aku yang paling ong ah. Nombor yang paling cantik. Sambal tu dua bilik. Jom habaq. 02 888 666. Ni 2, ni 2. Okey. Dekat 6. Ni dekat 6 semua bagi player. Datang bilik aku saya ada. Tolong ajar dia sikit. Ni 2. Kau 3-4 eh. Ini timbit. Aku ah. Ni siapa? King. Ui, bagilah. You know why I went king bet? Tapi jauh sangat ni. Jauh sangat. Ambil player semua satu tingkat bah. Ada. Yang penting jangan bagi aku double tau. Asing ah, tak asing. Tak, dia ada queen je, queen dengan king je. Takkan dah. Hari tu dah kena dah. Bagi ni lah kat satu ni satu kata. Ayo kita pergi check jom. Aku dah dapat dah hari tu tidur dengan cibi sekali. Tak apalah, aku kena peluk dengan cibi. Tak ada lah. Korang semua asing tiba aku dengan cibi berpeluk-peluk tu. Kau nak yang single jom, aku tak tahu. Ya, nak single. Lisa. Eh, tak apa kalau bagi kat Alif yang... How are you? Yo, Aiden. Yeah. Here. We call him Paldo. Paldo. Yeah. Paldo. Boss Paldo. 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 Like this. Oh.
Coach Paldo. Why you alone? No, I'm going to have lunch. Oh, you want to lunch now? Right. Enjoy your stay in Malaysia. Malaysia food good? Of course. What do you call that? Curry? Ano yung pangalan ng may peanut butter? Noodles peanut butter? Peanut butter. Noodles with peanut butter. Oh, the butter meat, no? Oh, noodles. Like me, eh. Me goreng. Oh, like me goreng. Yeah, 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 yeah. Like me, ah. Me goreng. Oh, Philippine sedap. Like. Philippine sedap. Like same, ah. Oh. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice. You, I always see you at international. Yeah. You, I always see you also. You bring lucky, ah, on your team. Not you lucky. Going to eat? Yeah. Lunch? Alright. See you. See you. See you. Okay. Dia guys, budak tadi tu, oi gelap kan? Okay. Dia kalau korang nak tahu, dia selalu tegur aku. Dekat Riyadh hari tu. Last kat Riyadh, dia selalu tegur aku. Dia asyik berkepik dengan aku je. Zon, zon, zon. Idol, idol aku macam, siapa budak ni? Lepas tu dia beritahu yang dulu dia pro player. Tapi sekarang dia dah jadi manager untuk tim Falcon. Alright guys. Kita dah berada dekat level room kita guys. So sekarang ni saya dapat nombor bilik 636. Tingkat 6, 636. Let's go guys. 6, let's go. Mari kita tengok. Aku bilik dengan Cibi guys. Okay, bismillah. Assalamualaikum. Mai. Besar bai. Oh, ada bathtub. Buka kasut dulu. Okay, let's go. Kita room tour. Hello guys. Maai. Queen 2 guys. Eh, queen 2 mat. Bukan bagi single bed, queen terus. Ini macam Marriott hotel guys. Oh, gila ni macam muat. Berapa orang eh? Satu family 6-7 orang. Sebab apa sini pun boleh tidur lagi guys. Eh, ni free ke? Tak mungkin. Ini semua ada hidden charge ni, betul tak? Tak tahulah. Ui, tapi mungkin sebab ni kita orang punya, tak tahu, M6 ke? Okay, let's go. Kita tengok pemandangan luar. Besar guys biliknya. Wow, ini je pemandangan luar aku. Wow, aku dapat tak ada pemandangan sangat guys. Sebab aku dekat depan. Kalau belah sana maybe lah. Bilik belah sana boleh nampak. Tengok, kita review tanah sekali guys. Tak masuk lagi kan? Ini tandas dia. Mantap siang. Okay. Okay. Oi! Oi, baru nak terkejut dia Lucina. Tapi yelah sebab dia boleh tutup tu. Kenapa ni? Okay, mantap eh. Overall. Overall aku boleh bagi tahu rate lah. Rating 5 lah guys. Eh, bukan 5 per 5. 10 per 10. Dia punya tahap keselesaan. Ha. Tahap keselesaan dia memang nice lah. Besar lah bilik dia. Boleh lawan EWC lah sebenarnya. EWC C dekat Riyadh tu macam ni juga. Cuma beza dia satu orang je dia sebilik kan. Tapi ni dia bagi dua orang. Tapi kalau macam ni pun memang selesa lah guys. Alright guys, memandangkan aku dah review bilik ni sendiri, sekarang aku nak tanya sepat dengan Alip pula. Okay, let's go. Kita tanya dia. Bilik diorang ada dekat depan aku je. Diorang 644 guys. Aku 636. Jom kita tanya diorang. Macam mana? Okay. Let's go. Oh, ni bilik diorang. 644. Assalamualaikum. Masuk. Eh, buat apa bang? Apa? Abang buat apa ni? Kita orang tengah nak pergi Netflix sekarang ni. So kita akan record. Ui, Halik bawa laptop eh? Bawa laptop. Sebab tu kalau kita dapat size king ke, size single. Tapi dia tak single je. Dia buat macam double. Dia double yang besar tu. So kalau kau dengan bini kau macam sweet lah sebab kalau kau contoh. Tak, ni boleh buat dua orang. Yelah, kalau contoh kau dengan bini kau kena peluk. Kalau kau tak peluk jatuh lah. Itulah cahaya. Faham. Siapa yang tak peluk, tak berpaut, dia jatuh lah. Tak berpaut mana kau. Weh, macam mana reaction kau? Reaction kau lepas reaction kau tengok. Reaction aku lepas aku tengok ni dah mood M6 seorang. Mood M6 kan? Mood M6. Ini betul-betul hotelnya. Last kita pergi kat MPLMY tu,
Uish, tak memperasangkan kan? Tak memperasangkan dengan toilet boleh intai. Ya, yeah, sebaik. Sebaik boleh lock pintu. Boleh lock. Itulah kita rendah. Lip besar kan, Lip? Kau tahu Lip ni kan? Besar ni kalau kau nak tanya, kalau kau tanya orang ah. Lebih kurang macam EWC. Betul. Beza dia duduk seorang je. Betul. EWC. Pasal dia duduk bilik kan? EWC. Tak, EWC Lip. Katil ni campur katil ni bergabung. Betul. Pas tu seorang. Sumpah. Sumpah aku tidur seorang. Betul. Dia besar gila. Dia kingnya macam double. Nah, double. Double king. Sumpah demi Allah. Macam dia campur. Besar gila. Besar. Tapa tu dia punya ruang dia lagi besar. Eh, tak, tak aku, aku nak tanya lah. Pemandangan view, view korang macam nice je. Cinematic siap. Tak babi. Bawa-bawa pagi pukul 8 kan. Nah tengok atap siap ni dapat apa tu, vulkano anjay. Tak, aku nak tanya ni. Aku tertanya-tanya dalam bilik aku. Ni kau rasa dia bagi kita ke macam mana? Dia bagi kita sebab ni sponsor. Salah satu dia bagi juga, MC. Ni salah satu sponsor MC. So ni tak boycott ya guys sebab produk daripada Malaysia. Oh ya. Kau tak ada produk daripada Malaysia? Ah tak. Ah tu lah. Aku baru tahu kau kira kau boycott lah ada plus ni. Sebelum ni aku boycott. Ah mak ni kau antara orang yang salah. Baik kau minta maaf ada plus. Ada so plus. Ada plus. Aku minta maaf. Jangan lupa sponsor saya ya. Sepat taruh ah. Sepat taruh. Woi. Most Hello Kitty tu. Woi, Helena tengok ni bagi Helena tu. Helena, Helena makan ni. Ah aku bagi eh. Tak Helena makan ni je tak ah makan. Mami dia. Tak aku tahu, aku takut jadi nak ambil. Sebab fikir macam ni memang kita punya, ni tak ada bayar. Tak, sebab tak hotel yang kita masuk pun sebenarnya sebanyak, kebanyakannya semua hidden charge tau. Faham tak? Perasan tak bila kita makan, minum air yang orang bagi kan, kita pun kena charge. Tak, tapi selainnya Syam, macam contoh tapi kita ini memang tak lah, 100 plus memang kita punya lah. Kita punya lah. Tapi aku pun takut pasal 100, ni pasal apa tu, hidden charge ke hidden charge? Mampus lah, hidden. Hidden. Hai. Ya aku nak pergi ambil baju aku jap. Okey. So kita akan pergi bilik ni jap. Bilik L dengan next. Bilik L dengan next. Let's go. 102. Okey. Woi. Oh ni eh L. Mana tu? Sungai si L. Okey, sana. Ui, lag lu. Yang kau duduk seorang L. Ya aku sama Nes. Okey, macam ni L. Apa kau punya perasaan L? Perasaan aku. Tapi sangat dia. Oh, biasa kau orang ni ketil sekali dah. Mereka selek, cok. Mereka tak nak bagi aku yang tunjuk tu. Oh, ada siapa dapat? Ah, si Paulo. Paulo dengan Pap saya. Eh? Oh. Tidur bersama-sama. Aku nak tengok L punya ni lah. Pemandangan ah. Ui. Apa yang best? Ui. Kau seorang je L dapat pemandangan ni. Ah, punya aku best. Dia duk. Ni bilik Nex dengan L guys. Diorang dapat pandangan swimming pool tu. Kau tahu kita orang nampak apa L? Apa? Atap. Atap belah kiri ni. Kita orang tak nampak apa pun. Sekarang di belakang cok tempatnya. Oh ya tu. Kemuk ay. Besar gila. Aku nak mandi lah. L kau tak mandi ya? Mandi kan? Ni hari ni kita tak ada buat bank. Betul. Cuti je. Mana Nex? Nex tak tahu ke mana. Dia dah masuk belum? Dah? Belum. Belum masuk. Oh, dia photoshoot lah dengan Cibi. Okay, L gerak. Right guys, sekarang kita pergi media room. Aku baru sampai dah kena shooting tu. Yang kena shooting aku dengan Cibi. So ni tengok ni. Oh, ni training room guys. Training room M6. Oh, yo. Situ eh media, bukan? Shooting eh? Oh, Selangor. Jom masuk media. Oh, oh jauhnya. Tak sampai lagi. Ingat kan dah sampai. Ramai tak media room? Ramai. Team lain ke? Ada team player. Ada. Diorang dah habis ke? Ha? Diorang dah habis? Tak sure, rasa ni sikit sikit. Sebab ni ada oh, faham. Ada room VIP guys. Right. Okay, nice. Hai. Blok eh? Blok. Okay guys. Oh, abang ni yang bagi award tu eh? Alhamdulillah. So, kalau reporter. Kalau nak pun boleh. Lepas ni Isyam pula. Hai, saya punya turn eh. Jangan, saya tak nak duduk sub.
Sini eh, media. Okay. Makeup, aduh. Aduh, makeup dulu guys. Alright guys, kita makeup dulu. Kat sana. Kat sana. Makeup dulu eh. Boleh ke record? Video lah kat sini. Aku buat video. Sebaik aku ingatkan aku kena bermain game bersama tim lain. Aku ni introvert. So nice lah. So dia just suruh aku buat pakai baju dorang lah. Kena baju dorang. Ya. Okay. Alright guys, so sampai sini je vlog saya. Kita jumpa lagi pada vlog yang akan datang. Terima kasih kepada korang semua yang dah layan dan tengok. Maybe kita jumpa pada vlog media day pula, okay. So hari ni untuk pengetahuan korang, ini bukan vlog media day. Cuma ada termasuk pula tiba-tiba aku punya shooting sikit. Alright, so kita jumpa pada vlog yang akan datang. Bye-bye.